Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama Obit. Obit, anjing paling keren, paling ganteng, paling the global human. Oke, jadi hari ini kita akan kembali bermain game Estates Agent Simulator lagi, di mana kita akan menjadi pemilik kontrakan, juragan kontrakan ya teman-teman ya. Wadidaw, langsung aja teman-teman, tanpa lama lagi kita masuk ke dalam gamenya, let's go. Oke, ini Jabut sudah masuk ke dalam gamenya teman-teman, langsung aja di sini kita wadidaw ini ya. Si, waduh, buset dah, si kaget ya. Tiba-tiba ada istrinya lagi tidur ya teman-teman ya. Jadi langsung aja kita lihat dulu nih, kita hari perlombaan dibuka. Maksudnya perlombaan apa, Bre? Perlombaan apa tuh, teman-teman? Perlombaan apa itu ya? Sabar. Saya enggak tahu itu perlombaan apa, kawan. Ngomong-ngomong, karena Obit udah punya duit ya di sini. Obit pengen beli mobil ya, teman-temannya. Wadidaw. Kita akan pergi beli mobil terlebih dahulu. Wadidaw, mobil-mobilnya sangat keren-keren ya teman-teman ya. Wadidaw, kita akan lihat dulu mobil apa yang beli ya. Halo, ada yang bisa kubantu? Aku ingin menjual mobilku. Pengen beli gimana caranya, Bang? Oh, gini kah? 22.000. Oh, murah banget. 54.000. Yang merahnya berapa, Bang? 216.000, teman-teman. Wah, kita sebagai sultan tes ya kan, harus beli mobil ini ya, teman-teman ya. Ngomong mobil ini akan setiap hari berganti, teman-teman katanya. Jadi langsung aja kita beli. Oh, let's go. Obit bakal masuk. Oh my god, teman-teman. Sebagai juragan kontrakan yang belum jadi, tapi udah punya mobil kayak macam katanya. Pokoknya begitu. Kita akan langsung pergi. Bunyinya sedap banget, teman-teman. Oke. Nanti kalau kita butuh duit baru kita jual lagi mobilnya. Loh, buset. Oke. Sedap banget, teman-teman. Aduh, buset. Mah, nabrak teman-teman ya. Sip. Berhenti dulu kita. Ada apa nih di sini, teman-teman? Ada tanda soalnya. Harga 5.000. Anda harus membayar. Oh, kita nagih duit, teman-teman. Juragan kontrakan menagih biaya sewa ya. Ini uang sewanya. Oke, Yanto. Terima kasih. Hush. Dapat duit lagi tuh, teman-teman kan. Baru aja kita ini ya. Ngomong-ngomong, perlombaan tuh apaan sih, kawan? Di mana perlombaannya berada, teman-teman? Sebentar ya. Aku cek dulu, teman-teman. Aku cek lebih cek. Rumah kami disewakan warna hijau. Ini gambar ini. Perlombaan apa dah, buset? Hah? Saya bahkan nggak tahu itu perlombaan apa yang diadain, teman-teman. Perlombaan kuda-kudaan kah? Apa kayak ini, teman-teman? Saya nggak tahu apakah benar. Coba kita pulang dulu ya. Oke, sabar. Buset, dia nitro, teman-teman. Kaget saya. Oke, sabar. Buset. Berisik banget dah teman-teman ya. Knalpotnya buju buset teman-teman. Buset. Kok salah jalan? Dah salah jalan ya kawan. Pulang. Lihat nanti pulangnya kawan. Para Obit pengen rencana beli rumah baru hari ini teman-teman ya. Tapi karena ada hari perlombaan itu loh, Obit jadi penasaran tuh apaan weh. Buset. Ini kita di mana sih? Mak, aku tersesat, Mak. Bisa-bisa tersesat sendiri loh. Sabar. Kok ini muter-muter sini kita? Buset. Masa kayak gitu doang gak bisa, teman-teman. Oke. Sini kah? Sepertinya sini sih, teman-teman. Iya kan, benar? Pom bensin. Ini nggak tahu. Ini bukan. Di mana ya? Di belakang kah lombanya? Bingung saya, brother. Pulang. Buset. Ini apa nih? Race club. Di sini kali ya, teman-teman. Sip. Mobilnya keren-keren lagi tuh.
Buset dah. Apa nih? Halo, apakah Anda salah satu pemula yang ingin berlomba dengan saya? Ya, aku ingin berlomba denganmu. Parkirkan mobilmu di lapangan. Wah, buset. Nantangin mobil baru kita, brother. Yang ceweknya apa nih? Hai, apakah Anda ingin bergabung dalam perlombaan? Ya, saya ingin lomba. Anda harus membayar 2.000. Anda akan mendapat 15.000. Oke. Parkirkan. Oh, disuruh masuk parkiran, teman-teman. Di sini ya. Sabar. Let's go. Balapan ternyata, teman-teman ya. Let's go lah. Di sini ya. Let's go. Mana dah? Woi. Mana woi? Ya. Tapi kan langsung bayar 10.000. Oke. Nah, gitu ternyata, brother. Oh, balapan, teman-teman. Woi, laju banget mobilnya. Wah. Woi, curang mobilnya. Mobilnya kencang banget. Wah. Buset. Waduh, kita udah pakai nitro masih kalah, teman-teman. Waduh. Woi, Bang, curang kamu, Bang. Wah, kita. Waduh, buset. Waduh, mobilnya kencang banget, teman-teman. Enggak masuk akal, kawan ya. Wah. Waduh, kalah, teman-teman. Wah kalah dong. Saya kira mobil saya udah paling kencang ya, teman-teman. Ternyata kalah loh. Ah, udahlah, males ah. Allah, males, teman-teman ya. Dah, kita back to rencana. Dimana Wit pengen menambah rumah baru lagi, teman-teman. Kayaknya rumah-rumah yang dekat-dekat aja, dekat rumah kita ya kan. Karena ya rumah kita yang sebelumnya itu terlalu jauh menurut Wit, teman-teman. Jadi kita pengen beli yang dekat-dekat biar gampang juga ngurusnya, woi. Awit bakal beli sekitar sini. Ini harganya berapa nih? Ini cakep banget nih, teman-teman nih. Kita masih punya tempat. Wah, 73.000, teman-teman. IGPG ya. Aduh, buset. Ini terlalu tinggi, tapi karena kita harus menegosiasi ya. Kita harus ini. Ini terlalu tinggi sama siang. Oh, itu langsung tolak. Ditego, Babang. Aduh, buset. Rijal. Aduh, eh. Nah. Saya akan beli di harga 60.000. Kok 6.000, buset. Maaf, Rizal, salah ngomong. 60.000 maksud saya. Nah, ayolah. Aduh, nggak mau deh, teman-teman. Gimana kalau 65.000? Tuh kan langsung oke, teman-teman, dia gitu. Easy peasy, brother. Kita membeli rumah yang besar banget, teman-teman, hari ini. Waduh, tapi kotor banget, teman-temannya. Udah, buset. Kekotoran rumah ini terlalu kotor. Aduh, hei. Ini gimana ya, kemana ya? Semprot ya. Oke, nice. Buset, kotor banget, woi. Oke. Ubit bakal bersih-bersihin dulu, teman-teman ya. Nanti baru kita isi barang lagi. Aduh, ternyata isi barangnya yang ribet sih, kawan ya. Isi barangnya sih yang ribet. Soalnya dia harus beli dari tokonya, kita bawa pulang lagi, teman-teman ya. Oke, sabar. Udah bersih ya sini ya? Oh, sini nih. Wih, kok gak bisa? Sip. Nice. Atau kita sewain kosong aja, teman-teman. Karena sewa kosong juga bisa sih, kawan. Nanti kan orangnya bisa isi sendiri ya. Biasa kan kita kontrakin juga gak perlu isi barang gitu loh, kawan. Waduh, ini gede banget rumahnya, teman-teman. Kalah-kalah rumah saya, weh. Gimana juragan kontrakan rumahnya gak sebesar ini? Tapi disewain segede ini. Buset. Mana lagi yang kotor sampai ada 3% kotornya, saya nggak tahu di mana loh, kawan. Mungkin di sini. Nah, buset, ngeri banget. Mana nih? Woi. Waduh, parah, teman-teman. Ketangkis lah, tak ada ketemu ya, kawan, kotornya di mana? Mana ya? 3% berarti dikit lagi loh. Aduh, tidak ketemu, kawan.
Di manakah kotoran itu berada? Apakah kalian melihatnya? Aduh, saya tidak melihatnya, teman-teman. Malah buset, pusing kepalaku. Ternyata rumah gede nyusah ini, kawan ya. Rumah tuh bahkan juga gede-gede amat dah. Tolong-tolong, jadi yang buat rumahnya gede, udahlah. Kan jangan gede-gede lah rumahnya, ya kan. Kasih obat saja. Maksudnya, janganlah, pusing. Pusing saya nih. Saya pusing, kawan. Kata pusing ke? Pusing saya cari kotorannya di mana? Lah buset. Ah, bodo amat lah kawan ya. Capek saya, kawan. Capek saya, teman-teman. Pulang aja deh saya. Juragan kontrakan ngantuk. Pulang lihat mana ya? Mohon maaf ya, brother. Rumah saya ada di mana rumah saya? Yang mana rumah saya, brother? Oh, di depan sana. Pulang dulu. Tuh mobil yang orange tuh kayaknya kencang tuh, bre. Sabar. Kok salah jalan saya? Salah jalan, teman-teman, di belakang rumahnya. Balik lagi. Ini mobil kenapa doang nyarinya? Yang kayak gini-gini nih kayaknya sangar ya, teman-teman ya. Coba kita tanya nih. Ini dia keponakan. Saya ingin beli mobil Anda. Berapa duit? Anda harus menjadi orang besar. Buset. Gak bisa sembarangan yang beli mobil dia ya, teman-teman ya. Ngeri. Pulang. Siapa itu? Kok ada orang, kawan? Wah, apa nih? Halo, teman. Selamat datang. Saya ingin berburu juga. Oh, berburu. Musim buru belum tiba. Kapan-kapan? Kita bisa tanya, teman-teman. Sebentar lagi. Buset. Elah. Padahal saya mau berburu ya. Waduh, seru kayaknya, teman-teman, pas udah kebuka yang buru-buru ya. Oke, pulang lagi kita. Ngoing. Itu apa tuh? Apakah kalau di body bengkel mobilnya bisa dimodif, teman-teman? Buset. Saya ingin modifikasi itu kan, benar teman-teman, bisa dimodifikasi. Tapi ini doang ya. Plat nomor gitu-gitu doang, weh. Coba sabar-sabar sebentar. Penangguhan apa nih? Suspensi. Oh, bukan ya, roda. Bisa dicat-cat gitu, kawan. Ngeri. Warna. Warna bisa diganti juga. Suspensi juga bisa. Wih, sweet. Tapi udah paling mantap gitu. Gak bisa kecepatan gitu-gitu ya, Bang ya? Abang nih kagak lengkap, Bang. Nanti ya, Bang ya. Aduh, pulang dulu, teman-teman. Pulang dulu. Yang penting rumahnya udah kita beli ya. Pulang. Saya mau tidur. Ini pas pulang harus tidur nih, cepat banget malamnya, teman-teman. Let's go. Oke, sudah malam, sudah pagi, brother. Wadidaw, kita buang duit hari ini banyak banget ya. Beli rumah. Halo, babe, saya pergi dulu ya. Lah buset. Saya mau ke kantor dulu, teman-teman, buat ngurus rumah yang tadi. Terus udah sampah lagi, buset. Kertas. Sabar. Ini gimana nih? Bisa ini pekerjakan langsung, teman-teman. Oke. Pajak Anda berkurang sebanyak. Desi kerjakan. Let's go. Ini pekerjakan juga. Nggak bisa ya, pilih satu ya, teman-teman nih. Oke. Besok ya dia baru kerja ya. Buset, lama banget. Saya potong gajinya gini. Suratnya apa nih? Mobil baru tersedia. Mobil baru lagi. Cepat banget. Saya mau ini nih. Sewain rumah saya yang kemarin ya. Sabar, teman-teman. Kita pasang di harga berapa ya? 40.000 bisa nggak? Kemahalan. 30.000? Kemahalan. 25.000? Mungkin karena nggak ada isi jadi mahal ya, teman-teman ya. Padahal kan gimana ya? 20.000? Aduh, 10.000 kah? 10.000 kemurahan. 15.000 kemahalan. 12.000? Oke, 12.000 standar, teman-teman. Oke, 12.000 aja. Yang penting saya nggak perlu isi ya. Kok 12.000 gader. Nah, pasang iklan di 12.000 ya. Sabar. Apalagi tuh ada kuning-kuning tanda, teman-teman. Ngomong-ngomong, kita kelaparan dah. Makannya gimana nih? Begini.
Oke. Sip. Itu tanda kuning apa lagi tuh teman-teman? Oh, uang sewanya ya. Ini bisa beli makan di sini juga. Sabar dulu. Ini mobil apa nih? Kagak bisa ya teman-teman nih. Kita akan beli-beli rumah lagi aja kawan ya. Atau kita lihat mobil dulu deh. Jadi suka mobil saya, brother. Kuburan, wih, ngeri banget. Weng. Mobil apa lagi sih? Mobilnya kayak gitu, biasa aja sih teman-teman ya. Sabar. Kita cek terlebih dahulu dulu. Nah, rumah-rumah sini nih banyak nih kawan. Yang belum kita beli ya. Kemarin beli nomor berapa saya ya? Ini juga mantap nih. Wih, ini ada kolamnya ternyata teman-teman kalau tadi kita beli nih. Ini juga ada kolamnya nih. Ciwi cantik ini. Harganya 56.000, buset murah banget teman-teman. Dari kemarin lebih murah ya, tapi kita nego lagi teman-teman. Harga itu sepertinya agak tinggi. Ah, kita tawar jadi 45.000 saja. Mungkin dia lagi kepepet? Tidak mungkin. Sabar. Kita tawar jadi 45.000 dia nggak mau ya. Berapa tadi saya nawar? Saya lupa weh. Oke, sabar. 45.000 dah. Kecuali Anda membeli tawaran tinggi. Nggak mau dia teman-teman. Ya udahlah, ya udah deh, 50.000. Emang lebih murah dari yang kemarin sih ini. Oke, mantap sekali. 50.000 dia mau ya teman-teman nih. Kalian bisa lihat rumah yang ini ada kolam berenangnya, Mabrin. Wadaw. Tapi ini rumah yang gede lagi teman-teman. Kalian tau lah kalau rumah gede ya, susah bersihinnya, brother. Kita nggak bisa sewa-sewa orang gitu ya, langsung buat modif gitu ya teman-teman. Bisa kita cat lagi kawan, kau bayangkan? Kok ini? Kalau bisa langsung sewa pekerja buat ngurus rumahnya sih enak ya teman-teman ya. Sabar. Ini kok gini catnya dah? Udah luntur. Oke. Bersihin. Siap. Bersihin. Oke, mantap. Bersihin lagi. Gosok. Mantap. Gosok lagi. Mantap. Masanya kok ngisi-ngisi rumah gini tuh kayak butuh waktu lama gitu gak sih? Soalnya kan harus kita angkut sendiri. Kagak ada tuh jasa angkut ya teman-teman. Kagak ada deh, brother. Aduh. Buset, ini rumah gede juga, brother. Saya pikir gak segede yang tadi ya. Ternyata gede juga. Ih, ada kecoanya. Sabar. Oke, nice. Tinggal kecoa harusnya. Pergi kau. Oke, nah tuh 0% tuh baru nih temen-temennya. Aduh, rumahnya sampai 3 lantai lagi kawan. Sip. Udah selesai. Rumah yang bagus teman-teman. Kita sudah bisa beli rumah yang gede-gede loh kawan ya. Mantap sekali sebenarnya teman-teman. Sebentar. Sepertinya ada tanda di kuning sana, berarti ada orang mau sewa tuh. Gimana nih? Ganti tangan. Kok kamu masuk mobil sih? Ah. Sabar. Kita ke tanda dulu ya. Buset. Mobil saya tabrak ranting pun tak mampu ya kawan. Buset. Juragan kontrakan nih, brother. Oke, sabar. Mana sih tandanya tuh? Weng. Oh, nih tagi biaya teman-teman. Per hari udah bayar, ngeri ya teman-teman nih. Oke. 5.000, woi. Ah, mantap, udah siapin ya. Terima kasih. Wadidaw, pulang dulu saya, brother. Habis selesai bayar tagih uang kontrakan, brother kita. Ngomong-ngomong, rumah yang kita sewa-sewain tuh kayaknya gak laku-laku deh. Kok bisa? Apa gagal gak diisi? Agak lain. Ini juga nih, box-box ini kapan lagi dimulai nih? Bang, kapan dimulai bang? Lama banget dah. Sebentar, saya mau buka apa tadi ya? Tab saya.
informasi rumah. Tuh, tidak disewa, teman-teman. Padahal ini ya. Udah kita pasang iklan, teman-teman. Nah, item info apa nih? Wow. Oh, ini nih barang-barang yang bisa didapat, teman-teman. Harganya. Oh, gitu. Yang kemarin kita dapat nih. Jadi keuntungannya gini ya dari box yang ini, teman-teman. Kita dapat barang langka mahal dia. Oke. Foto-foto saya pasar kripto. Pasar kripto nih paling cuan nih, kawan. Informasi rumah, web. Nih, rumah yang kita lagi iklankan ya. Tapi kagak laku ya, teman-teman nih. Heran juga saya. Kalau ini coba kita 12.000 lagi. Tuh. Mungkin kemahalan sih menurut teman-teman ya. Jadi orang-orang nggak mau karena nggak ada isi gitu loh. Buat apa kata orang? Kalau kan biasa kontrak rumah kan memang kagak ada isi ya. Kadang-kadang ada isi sih memang. Cuman kan bisa juga nggak isi. Isi sendiri napi. Aduh. Masalahnya ngangkut rumah. Ngangkut barang tuh susah ya. Kalau gitu kita ganti mobil ini lagi deh, truk kita. Apaan tuh kok sampai bertingkat-tingkat gitu dah, brother? Kenapa begini? Ah, kita belinya mobil ini aja, kawan. Let's go. Oke. Gimana caranya ya? Aku beli yang di atas loh, teman-teman. Beli atas bawah. Kagak bisa, brother. Woi. Woi, Mbak. Mbak ini agak ngelawak dikit ya, Mbak ya. Agak-agak nih, Mbak. Saya beli di kok di atas ditaruhnya. Gimana caranya? Aduh, Mbak. Mbak. Aduh, Mbaknya sesat nih, teman-teman. Gimana udah taruh gini, kawan? Aduh, gimana caranya, teman-teman ya? Sabar. Kita coba. Nah, ini udah bisa akhirnya, teman-teman ya. Sekarang Obit mau berangkat dulu, kawan. Untuk beli barang dulu, teman-teman. Ada orang nih ternyata. Nah, akhirnya bisa, teman-teman ya. Kita nggak perlu isi barang nih, ada yang mau nih. Kawan, kamu buatku menunggu terlalu lama. Oh, sorry lah, Bang. Sorry, Pak. Aku sangat menyesal. Saya ingin menyewa rumah Anda. Oh, 21.000, Pak, harganya, Pak. Udah ditegu lagi tuh. Nyewa rumah ditegu-tegu ya. Cuman karena saya kasihan ya dengan bapak ini ya. Saya terima aja dah. Kasihan dengan bapaknya, teman-teman. Udah tua ya, teman-teman ya. Oke. Selanjutnya. Woi. Yang ini kagak laku nih. Bisa dipindah-pindahin. Mantap juga. Ah, ini nih. Sewa, Bang. Aduh, ada tersisa rumah terakhir nih, Bang. Gede, Bang. Ada kolam berenang. Woi. Hei, lihat aku. Saya ingin menyewa rumah kamu selama 6 hari. Nah, harganya 10.000. Apa? Kuharap ini sepadan. Berikan kuncinya cepat. Waduh, marah-marah. Banyak bertumbuk dia, teman-teman ya. Wadidaw. Boleh kacam tuh, kawan ya. Pakai teriak-teriak main, teman-teman. Oke. Jadi kita nggak jadi nih. Nggak apa-apa ya, kawan ya. Saya pergi dulu. Kok kesini ya? Eh, di mana sih? Salah jalan, teman-teman. Sorry. Oke, ini nitronya berisik banget, sumpah. Obit mau coba beli barang pakai mobil ini, apakah bisa ya, kawan nih? Buat menyimpan barang. Polisi sini marah nggak sih kalau kita senggol? Aduh, nggak senggol lagi. Saya mau senggol dong. Oke, sip. Udah sampai di tempat perabot. Kita mau beli. Halo Intan. Aduh, Intan masih cantik aja, Intan. Saya mau beli tempat tidur. Oke, tempat tidur. Oke. Tempat tidur dengan apa ya biasanya, teman-teman ya? Dapur deh ya, dapur. Mana nih dapur? Kulkas-kulkasan. Mana nih? Di mana ya? Kemarin ada perasaan kulkas-kulkas gitu, kan? Nah, ini nih. Mesin cuci. Sofa dah. Apa lagi ya? Ada komputer, teman-teman. Oke, komputer. Oke, kita beli. Komputer, udah kita beli. Ini apa nih?
Saya nggak tahu itu apa, nih TV kah? TV apa nih? Atau monitor teman-teman? Ini kulkas nih, kulkas yang lebih bagus ya teman-teman nih. Selanjutnya kita beli ini meja komputer yang ini, kursinya yang mandong. Kagak ada kursi yang bagusan dikit tuh. Gak ada lagi ya? Sudah deh ini dah. Oke. Obit pengen coba taruh di mana? Aduh, saya lupa ya, harus angkut sendiri nih. Malasnya begini sih teman-teman. Kok nggak bisa masuk? Oke, apakah muat? Apakah mobil ini muat teman-teman? Buset, kayaknya sih muat ya kawan. Kagak penuh-penuh kotaknya, buset. Tuh, ngeri ya. Kenapa gitu tuh? Itu apa tuh? Ada mobil truk ini loh dia teman-teman. Truk yang panjang tuh loh. Coba, ini bisa dibeli ya mobilnya kawan ya? Atau bisa diantar kek ya kan? Ini barang-barang ya. Tuh, misalnya nih, ada mobil ginian buat dia. Wow, tapi saya nggak bisa pakai kawan. Oh, keren itu kalau bisa. Yaudah dah. Kita akan pergi ke mana ya? Ini tempat apa nih ngomong-ngomong nih? Masa jual senjata bro? Oh, belum bisa teman-teman. Belum update ya. Belum update. Motornya juga belum bisa beli nih. Sayang banget dah. Oke. Kita pulang dulu. Oh buset, ada kasur sayangnya. Ketinggalan, bre. Buset. Kasurnya pakai ketinggalan, teman-teman. Kasian banget, kasian. Oke, sudah selesai. Di sini nggak ada rumah yang bisa dibeli lagi, ngomong-ngomong kawannya. Cuman yang belok-belokan sini. Atau karena udah malam, kagak ada orangnya, kawan. Bisa jadi juga sih teman-teman. Kayaknya kita harus pulang tidur lah kawan nih. Di sini orang-orang sangat taat teman-teman dengan jam tidur. Udah malam dikit, tak mau pulang keluar dah. Aduh, ribet sekali hidup ya. Oke. Pulang dah. Oke, pulang saya. Nih, udah pulang saya nih. Saya pulang. Halo. Pulang tidur, besoknya kerja. Pulang tidur, besoknya kerja. Gitu aja terus teman-teman ya. Wadidaw. Nah, udah pagi nih. Nih, ngomong-ngomong kenapa ya hubungan dia dengan istrinya 70% dah? Halo? Sorry. Saya mana tahu dia lagi mandi ya teman-teman ya. Pakai dicek lagi Ubit. Parah sih Ubit memang sih. Oke. Kita pergi tagih dulu teman-teman. Kita punya berapa kontrakan yang bisa kita tagih sekarang ya. Mantap sekali brother. Oke. Bapak dulu ya, bapak ya. Bapak nih tinggal sendirian di rumah gede loh. Oke. Udah ada uang sewa. Aku akan segera membayarnya itu saja. Oh, udah bayar. Obi kira nggak dibayar, teman-teman. Nih, bapak yang kemarin ngomel-ngomel terus nih. Awas aja nggak bayar nih. Kecesel pop deh kawan ya. Yudi, halo. Udah bayar. Saya siap bayar. Ini dia. Terima kasih. Bagus. Saya kira nunggak ya teman-teman dia ya. Ternyata enggak ya. Oke. Memang awal-awal aja dia tuh ngomel-ngomel kawan. Ternyata dia habis itu tidak buat masalah. Aduh kan udah save. Langsung pikir-pikir pasti kena ujung-ujungnya. Kena betul. Cepet deh. Kok gak ada orang-orang ya? Oh ada ding. Saya pikir gak ada orang jual rumah lagi teman-teman. Yang ini ada nih. Tapi rumahnya kurang mantap kawan. Bentar. Kita tagih dulu biaya. Bayar. Udah bayar belum? Yanto. Bayar. Siap. Mantap. Jadi juragan kontrakan sekali kita teman-teman. Oke, kita lihat dulu rumah mana yang keren lagi kawan buat kita beli ya. Rumah yang ini keren juga sih teman-teman. Oke. Yang penting pembelinya cantik, penjualnya maksud saya. Lihat, halo, saya ingin menanggung dana properti yang baik. Saya harap ada kita sepakat dengan harganya. Oke. Sejujurnya itu buat saya terlalu takut untuk kesepakatannya. Langsung beli ya teman-teman, karena yang jual ceweknya cantik. Maksud saya murah. Aduh, ngeri nih, tak borong-borong nih teman-teman. Wih, rumah ini mantap juga nih kawan. Rumahnya keren teman-teman. Halo bapak,
28.000 ya. Oke, oke. Beli, beli, beli. Aduh, ngeri, 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 ngeri. Bersih-bersihnya nanti aja dah kawan ya. Capek saya bersihnya kawan. Ini tanah kosong nih. Ternyata ini tanah kosong, teman-teman. Tapi kita enggak punya bakat untuk beli tanah kosongnya ini. Dia harus punya 750 XP, teman-teman. Kita baru dapat XP 300-an. Dan saya enggak tahu beli XP itu di mana, beli XP. Maksudnya dapat XP di mana ya? Dari mana gitu. Guguk nih bisa diadopsi enggak nih? Katanya kita udah bisa adopsi. Oh, bisa nih. Woi, apa tuh? Buset, ditabrak mobil saya. Gigit ya guguk. Oh, harus di berapa kali, teman-teman? Sayang, ikut saya, sayang. Yuk. Nah, udah ya, guguk. Nah. Sip. Wih, kiki mantap. Masuk, masuk, masuk mobil. Nah, kagak masuk mobil ya, teman-teman. Berlari dia, kasian banget. Guguk. Guguk. Aduh, kasian banget dah. Nih. Di sini yang dekat-dekat sini nggak ada lagi loh kawan ya. Udah habis dong rumah yang bisa kita beli ya teman-teman. Ini kenapa orang-orang di depan-depan dah? Aduh. Oke. Wang. Guguk, ayo guguk. Kita berburu. Teret. Sip. Yang rumah gede ini belum kita beli ternyata ya kawan ya. Sip. Aku datang membawa rezeki, brother. Let's go. 63.000. Oh my god. Karena muka kamu agak sedikit ngeselin, saya tego. Ini lebih mahal. 50.000. Gimana? 50.000. Langsung oke loh dia teman-teman. Gak pakai lama ya, dia takut guguk saya sepertinya. Ayo guguk, kita masuk. Oke, kita bersihin dulu guguk ya. Dapat XP dari mana sih teman-teman yang ngomong? Guguk saya tembus tanah teman-teman. Guguk saya sangat ajaib. Ngeri sekali dengan guguk saya kan. Oke, kita bersihin dulu. Sip. Bersihin. Sip. Nah, ini botol. XP dapat dari sini kali ya, dari bersih-bersihin kawan ya. Hah? Coba kita cek ya. Nanti. Kita cek dulu nanti. Sabar dulu, bre. Sikat-sikat dulu, bre. Oke, garasi mantap. Guguk saya terbang lagi. Dalam tanah lagi. Agak-agak lain. Sini kotor nggak? Nggak kotor situ. Pasti di atas lagi nih. Leh. Rumah bertingkat-tingkat. Pusing kepala, bre. Oh, ada kecoak tuh kan. Tempat. Masih ada 1% lagi. Paling benci dah aku 1%. Oh ini. Untung aja ketemu ya teman-teman nih. Sip. Udah selesai kita bersih-bersihnya ya kawan nih. Sekarang Ubit mau letakin kasur kita. Aduh macet ya kasian. Apa tuh ada tanda tuh. Oh rumah guguk ya. Kita mau taruh kasur. Kasur di mana dah taruhnya teman-teman. Di garasi ya. Taruh di garasi Ubit. Aduh. Oke, taruh aja gak salah-salah lah. Cepet-cepet dah. Sip. Penting punya perabot. Kayaknya harganya bakal lebih mahal gitu, teman-teman. Padahal nilai sewa rata-ratanya. Oh, itu nilai rata-ratanya 10.000 sampai 12.000 tuh. Kalian bisa lihat tuh, teman-teman. Jadi, setiap kita letakin barang tuh, dia naik ya. Ini macet nih. Kasian nih orang-orang nih. Bang. Kemana sih abang ini? Oke, sekarang meja. Berarti kan kita letak di mana aja boleh dong teman-teman nih. Tuh, kalian bisa lihat tuh. 12.000 sampai enggak naik. Gimana lah enggak naik teman-teman artinya? Tuh ya, kita liatin baik-baik ya. 12.000 10.000 sampai 12.000 ya. Boom. Naiknya dikit banget. Astaga naga, kagak cuan dong kawan ya. Kita beli barang lebih mahal ini, Bre. Aduh, kayak mana lah teman-teman. Aduh, nih ya, kalian bisa lihat ya. Tuh, naiknya dikit banget woy. Saya kira naiknya bakal lumayan banyak ya. Kalau gitu apa yang bikin naik banyak teman-teman? Udah kita taruh asal-asal lah. Yang penting naik harganya. Nanti susun sendiri ya, tolong ya mau sewa ya. Saya capek nih, sumpah ya. Nah, makan tuh. Lagian harganya kagak ngaruh teman-teman, gak salah aku.
Makan nih, makan ya. Ah, makan nih. udah baik ya saya susunkan. Saya beliin ya temen-temen ya. Ah, susunya sendiri ya. Capek, Bri. Nih. Makan nih. Bup. Cuman 12.000 sampai 15.000 tetap kawan. Buset ya. Padahal kita beli barangnya lebih mahal weh. Tuh 13.000 teman-teman. Wah, mending enggak usah diisi sih kawan benang. Tuh. Sampai 16.000 doang teman-teman. Mentok-mentok harganya 16.000 doang ya. Coba kita cek tablet. Mana nih? Ini ya. Nih. Bapak tadi 16.000 ya. Coba kita tulis 16.000. Tuh, 16.000 doang bisanya teman-teman. 16.000 doang. Kagak gimana-gimana dah. Pasar kripto. Ini aja pasar kripto saya udah lupa ya. Coba kita jual dulu semuanya ya. Kita beli yang harga yang lebih murah. Dogecoin teman-teman. Kita beli sampai banyak-banyak ya. Banyak-banyak. Oke. Ini juga nih, 6 Bitcoin-nya 625. Kita beli banyak-banyak. 625. Oke. Coba kita langsung teleport, soalnya bisa teleport nih katanya. Saya kira teleport pulang loh. Ternyata bukan teleport pulang. Ya sudahlah, kita pulangnya pakai ini. Pakai bus. Mana nih? Nih, gue ke rumah kamu di sini ya. Itu tuh. Iya, mantap sekali. Oke. Coba kita cek dulu teman-teman ya. Uwi penasaran sih sebenarnya ini nih. Apa tadi ya? Pasar kripto. 23625. 23625. Kita tidur. Oke, sudah pagi kah? Sama saya paginya sekarang. Kita lihat apakah harganya naik teman-teman. Pajaknya mahal banget. Kapan aku cuan kalau gini kawan? Bayangkan lah, uang sewa aja nggak cukup buat menutup pajak ya teman-teman ya. Tak masuk akal. Sebentar, kita cari cuan di lain. 23625. Kagak naik perasaan saya ya brother. Dan kagak bergerak sedikit pun. Wadidaw. Terus buat apa dong teman-teman? Waduh, ada papan peringkat brother. Buset. Surat mobil baru tersedia. Info. Wah, gitu doang sih kawan. Nah, yang beb lagi di mana nih? Selamat datang sayang, apa harimu melelahkan? Ini adalah hari melelahkan. Oh sayangku, bisa ceritakan padaku? Dapatkah Anda memberi saya uang? Saya dikasih 3.000 teman-teman. Sebenarnya tidak perlu, lebih baik kau menyimpan uangnya. Wis. Romantik. Buset, buset. Saya hanya menguji kamu. Kamu menonton apa sayangku? Kita punya film-film koboy-koboyan. Nah. Kok saya enggak jadi nonton. Udah saya mau nonton dulu deh dengan Ayang Beb teman-teman. Oke lah, itu aja teman-teman untuk game hari ini. Berarti kita harus nunggu update baru dulu sih kawan, baru bisa ngelanjutin lagi teman-teman. Soalnya untuk yang berburu belum bisa ya, tunggu update katanya kawan. Jadi untuk yang bertani juga ternyata belum update juga teman-teman. Jadi kita tunggu aja ya update-update barunya. Nanti update bakal udah cepet banget filmnya, buset ya. Dia kan marah kan, marah dia teman-teman. Jadi teman-teman untuk gamenya itu sampai sini aja ya. Di sini kita berarti cuma sampai ke punya guguk doang dan membeli banyak rumah ya. Tadi kita beli beberapa rumah ya kawan ya. Itu aja sih yang bisa Ubit kasih lihat dulu sementara teman-teman. Karena bingung lagi saya mau ngapain, ya udahlah untuk video hari ini sampai segini aja teman-teman. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, subscribe. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di next video. Dadah. Bye.